Kita akan lihat bersama seperti inilah suasana saat air di Sungai Cabue, Kelurahan Ompong, Kecamatan Lalabata yang meluap. Selain di Sungai Cabue, air juga meluap di sejumlah sungai dan bendungan. Akibatnya sejumlah rumah warga terendam banjir. Derasnya air bahkan mengakibatkan 3 rumah warga terseret arus. Kepala BPBD Kabupaten Soteng, Sahrani, mengatakan pihaknya telah meminta kepada warga untuk lebih waspada. Warga juga telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.